Salam jumpa pemirsa, berjumpa kembali di Agropolitanews edisi hari ini yang akan menyajikan beragam berita terkini dan menarik dari wilayah Malang Raya. Bersama saya, Keiko Anajibah, dan berikut Agropolitanews selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, mengawali Agropolitan News edisi hari ini, berikutlah kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Pemirsa, informasi utama kami hadirkan untuk Anda terkait pembukaan Kongres Kebudayaan 2 Kota Batu tahun 2023. Selain diramaikan dengan Obio Anreok, juga diramaikan dengan berbagai macam kegiatan. Di antaranya adalah workshop seni tari dan pertunjukan, seminar cipta baju adat, hingga pameran seni rupa karya dari para seniman maestro di Kota Batu. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata dan Dewan Kesenian kemarin menggelar event kebudayaan yaitu Batu Culture Festival yang dikemas dalam Kongres Kebudayaan 2 Kota Batu tahun 2023. Adapun pembukaan Kongres Kebudayaan kali ini, selain diramaikan dengan Obio Anreok, juga diramaikan dengan berbagai macam kegiatan. Di antaranya adalah workshop seni tari, seminar cipta baju adat, hingga pameran seni rupa. Di mana kegiatan ini dihadirkan tidak hanya untuk mengiringi pelaksanaan Kongres Strategis Kebudayaan, tetapi juga untuk dinikmati khalayak umum untuk pameran seni rupa sendiri, menyuguhkan karya luar biasa dari para perupa atau seniman maestro di wilayah Kota Batu. Tidak hanya pameran lukisan, juga terdapat pameran pusaka Nusantara, hingga pameran barang antik dari paguyuban antikan Kota Batu. Ketua Dewan Kesenian Kota Batu Sunarto mengatakan bahwa adanya pameran seni rupa ini tentunya memberikan akses untuk para seniman untuk terlibat dalam event kebudayaan tahun ini. Dan menariknya, karya-karya yang ditampilkan bukan sekedar dipajang, melainkan pengunjung bisa membelinya secara langsung. Di tanggal 8 kemarin kami melaksanakan kegiatan workshop seni tari dan pertunjukan yang dikemas dengan sedemikian rupa dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selanjutnya, kawan-kawan antikan Kota Batu dan juga mulai hari kemarin
di Komite Seni Rupa melaksanakan pameran seni rupa, pagelaran seni rupa dan bahan-bahan antik yang ada saat ini di kanan kiri Panjenengan. Insya Allah nanti pasca kegiatan ini juga akan dipenuhi dengan karya-karya sang maestro pelukis Kota Batu yang akan berlangsung mulai kemarin hingga besok sore. Ini tidak hanya dipajang saja, tapi juga boleh dibeli, termasuk barang-barang antik yang ada di belakang kita itu. Dari Kota Batu, Violan Ikhwanda, ATV melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, ratusan aktivis lingkungan hidup dan kelestarian budaya bersama pemerintah setempat melakukan tanam pohon dan bersih-bersih sungai dari sampah. Selain bersih-bersih sampah, kegiatan dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup untuk konservasi Sungai Metro yang terdapat di Kabupaten Malang. Dalam rangkaian peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023 dilakukan secara serentak di Kementerian Lingkungan Hidup di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Malang, kegiatan dilaksanakan di Desa Jatisari, Pakisaji, Kabupaten Malang pada Sabtu 10 Juni 2023. Tidak kurang 300 aktivis lingkungan hidup dan kelestarian budaya terjun langsung untuk membersihkan sampah yang ada di sepanjang Sungai Metro yang ada di Desa Jatisari, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur bersama Wakil Bupati Malang melakukan tanam pohon di tepi Sungai Metro. Program tanam pohon dan bersih-bersih sungai untuk melestarikan lingkungan hidup serta mengurangi pencemaran sungai dari sampah, terutama yang berbau plastik. Di samping itu untuk menggugah kesadaran bersama atas tanggung jawab dalam menjaga bumi demi kelangsungan generasi mendatang dan mewujudkan lingkungan yang lestari dapat terlaksana dengan baik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Jempin Marbun, mengatakan pemerintah dan masyarakat diharapkan bisa saling bekerja sama untuk memerangi sampah plastik dengan menghindari penggunaan bungkus atau tas dari bahan plastik, terutama sekali pakai. Ini acara hari ini kan adalah rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ya, persisnya memang jatuhnya tanggal 5 Juni ya. Tapi kegiatannya bisa dilakukan termasuk hari ini yang dilakukan secara serentak oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Ya. Tadi Ibu Menteri tadi melakukan kegiatan di Kalimantan Timur dan di Jawa Timur ada 4 titik ya perayaannya, ada di Probolinggo, ada di Lamongan, di Malang 2, ya Pantai Sindang Biru sama di Sungai Metro hari ini. Jadi memang tema hari lingkungan hidup tahun ini adalah untuk solusi polusi plastik. Nah makanya hari ini kita akan membersihkan Sungai Metro yang diantaranya banyak sampah-sampah yang berbau plastik. Ini akan kita bersihkan hari ini dengan masyarakat, dengan pemerhati lingkungan. Dan harapan kami kepada masyarakat, marilah kita saling kita sama untuk memerangi sampah khususnya plastik. Harapan saya kita masyarakat dalam menggunakan belanja jangan menghindarilah plastik. Pengguna plastik dihindari. Apalagi pemakaian sekali pakai dan dibuang itu sangat bisa mempercepat pertumbuhan produksi sampah. Dalam acara peringatan Hari Lingkungan Hidup 2023 yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, untuk Jawa Timur ada 4 titik yakni Probolinggo, Lamongan dan 2 titik ada di Kabupaten Malang, Pantai Sindang Biru serta Sungai Metro. Di momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2023, diharapkan bisa menjadi langkah bersama untuk berkontribusi dalam menjaga kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV, melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda, karena Agropolitan News akan segera kembali dengan berita terkait PPDB tingkat SMP negeri di Kota Batu. Berita selengkapnya setelah jeda pariwara yang satu ini. Thank you.
Tiga kata ajaib, sederhana namun bermakna. Maaf, tolong, dan terima kasih. Pertama, jangan pernah gengsi bilang maaf. Kedua, jangan pernah terlalu sombong untuk bilang tolong. Ketiga, jangan pernah lupa bilang terima kasih. Mohon izin Pak, rapat 15 menit lagi dimulai. Baik Mas. Oh iya, saya belum laporan SPT tahunan ya? Mohon izin Bapak, 5 menit lagi rapat dimulai. Baik Mas. Saya Aris Agung Paiwai, penjabat Wali Kota Batu. Alhamdulillah, saya sudah melaporkan SPT tahunan. Yuk lapor SPT tahunan sekaligus pemadanan NIK menjadi NPWP secara online melalui pajak.go.id. Laporannya lebih cepat, lebih awal, lebih nyaman. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Ya, AgroNews kembali hadir pemirsa, kali ini terkait PPDB tingkat SMP Negeri Kota Batu yang sudah dilaksanakan tahun ini. Satu yang menjadi perhatian Dinas Pendidikan serta DPRD Kota Batu yaitu SMP Negeri 7, yang mana sekolah ini tahun ini merupakan tahun perdana penerimaan peserta didik baru. Terkait PPDB tingkat SMP Negeri Kota Batu yang sudah dilaksanakan tahun ini, salah satu yang menjadi perhatian Dinas Pendidikan serta DPRD Kota Batu, yaitu SMP Negeri 07 yang mana sekolah ini tahun ini merupakan tahun perdana penerimaan peserta didik baru. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, menjelaskan bahwa untuk PPDB SMP Negeri 7 Batu, jalur penerimaannya sama dengan SMP Negeri Kota Batu yang lain. Tetapi untuk tahun ini, sementara hanya menerima 2 rombongan belajar atau sejumlah 64 siswa. Untuk sekarang, dari total 64 siswa tersebut, baru terisi sejumlah 29 siswa, di mana prosesnya melalui jalur non-zonasi, sehingga untuk SMP Negeri 07 Batu sendiri masih tersedia 35 kursi yang belum terisi. Nantinya dengan kuota 35 siswa tersebut akan dialihkan untuk jalur penerimaan zonasi, yang mana untuk desa yang masuk dalam zonasi SMP Negeri 07 Batu, yaitu Penjem, Dadap Rejo, Junrejo,
Telekung, dan Mojorejo. Kelima desa tersebut akan diberikan kuota untuk peserta didik yang masuk ke SMP Negeri 07 Batu. Tetapi melihat lokasi SMP Negeri 07 yang ada di Dadap Rejo, maka kuota yang lebih banyak yaitu peserta didik dari Dadap Rejo. Tetapi dari Dadap Rejo maupun Penda masih masuk dalam zonasi SMP Negeri 06 Batu. Sedangkan untuk Jenrejo dan Telekung masih bisa ke SMP Negeri 03, sehingga nantinya terdapat dua pilihan sekolah negeri yang bisa dituju oleh peserta didik. Jadi SMP 7 tetap menggunakan seperti sekolah yang lain. SMP 7 itu sementara menerima dua kelas, sejumlah 64. Dari 64 itu sudah terisi 29 dari jalur non-jonasi. Oh, berarti warga manusia sekarang? Jonasi, jadi mulai dari afirmasi, dari prestasi, dari pindah. Sehingga masih tinggal berapa? 64 dikurangi 29, berarti 35 ya? Iya, 35. Nah, 35 itu tadi yang terjaring di dalam zonasi SMP 7 itu satu Pendem, Dadap Rejo, Jonrejo, Telekung, dan Mojorejo. Nah, lima desa ini diberi kuota untuk anaknya bisa masuk ke SMP 7. Nah, karena lokasinya di Dadap Rejo, maka Dadap Rejo yang paling banyak, sekitar 12 tadi. Tapi Dadap Rejo ini pun masih bisa ke SMP 6, Pendem pun bisa ke SMP 6. Sedangkan Jonrejo, Telekung masih bisa ke SMP 3. Tadi bisa ada dua sekolah yang itu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Pemirsa, ada harapan besar pelaksanaan PPDB di tingkat SMP tahun ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini diharapkan oleh Komisi C DPRD Kota Batu setelah melakukan rapat kerja terkait pelaksanaan PPDB tingkat SMP di Kota Batu. Ada harapan besar pelaksanaan PPDB di tingkat SMP tahun ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini diharapkan oleh Komisi C DPRD Kota Batu setelah melakukan rapat kerja terkait pelaksanaan PPDB tingkat SMP di Kota Batu. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Mahmud, bahwa Komisi C berharap dengan adanya persiapan yang lebih matang serta sosialisasi yang telah diberikan kepada berbagai pihak terkait PPDB, semuanya dapat terlaksana dengan lancar. Sehingga tidak terjadi lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, paling tidak dengan persiapan tersebut dapat mengurangi kendala dalam prosesnya, bahkan diharapkan proses PPDB tingkat SMP Negeri Kota Batu dapat berjalan tanpa masalah. Didik Mahmud juga menjelaskan bahwa semua proses PPDB dapat berjalan secara adil bagi masyarakat, apalagi melihat syarat-syarat dan prosesnya untuk proses titip-menitipkan siswa dirasa sulit. Ya, yang jelas harapan kita dengan persiapan dan kegiatan sosialisasi dan sebagainya berjalan dengan lancar, tidak seperti dulu. Artinya mengurangi lah, kalau perlu ya clear, tidak ada masalah. Dan saya kira titip menitip di Kota Batu sulit karena menggunakan seperti itu. Kita menginginkan fair lah, kalau memang masuk ya masuk, kalau tidak. Kalau tidak mau menggunakan zonasi ya pakai aja dulu afirmasi atau prestasi atau kepindahan orang tua, saya kira bisa semuanya. Mungkin itu. Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena Agropolitan News akan segera kembali dengan berita terkait objek wisata di Kota Batu. Berita selengkapnya akan kami tampilkan setelah jeda pariwara yang satu ini. Tahukah Anda apa itu keberagaman?
Keberagaman dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dapat terlihat berdasarkan suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan lainnya. Tahukah Anda apa itu etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live, hanya di ATV. Selendang Sari, bincang Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di AgroNews. Wajah baru sumber mata air Umbul Gemulo Kota Batu tentunya akan segera lebih cantik dan menarik setelah warga sekitar melakukan aksi kerja bakti sekaligus menambah beberapa sarana dan prasarana bagi pengunjungnya untuk menikmati segarnya air sumber Umbul Gemulo yang terkenal dengan dingin dan bening. Apa saja fasilitas yang segera akan ditambahkan? Berikut liputannya kami hadirkan spesial untuk Anda. Wajah baru sumber mata air Umbul Gemulo Kota Batu tentunya akan segera lebih cantik dan menarik setelah warga sekitar melakukan aksi kerja bakti sekaligus menambah beberapa sarana dan prasarana bagi pengunjungnya untuk menikmati segarnya air sumber Umbul Gemulo yang terkenal dingin dan bening. Atas pengetahuan pemerintah desa, inisiatif warga terutama RW 2, RT 6, dan 7 Desa Bulukerto melakukan aksi membersihkan area sumber umbul yang selama ini terkesan kurang terap dengan tumbuhnya tanaman liar serta sampah yang banyak mengotori sepanjang aliran sungai di sumber umbul. Sembari membersihkan area sumber, tidak hanya itu, warga juga membuat jembatan serta tempat duduk dari bambu untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung yang nantinya masuk di area sumber Umbul Gemulo. Di sisi lain, warga juga membuat warung makanan di pinggir sungai untuk pengunjung, di mana warung ini nantinya menyediakan beragam menu masakan dan minuman yang bisa dipesan oleh pengunjung. Dari segi penerangan dan pengamanan, warga juga akan memasang CCTV serta pemasangan lampu jalan, mengingat selama ini jika malam hari lokasi sumber Umbul Gemulo gelap gulita dan banyak didatangi pengunjung dari luar yang notabenenya tidak jelas aktivitasnya. Diki, Ketua RT 6 menegaskan, kerja bakti di area Umbul merupakan kesepakatan bersama, di mana sumber Umbul merupakan lokasi yang selama ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Hanya saja, selama ini untuk masalah kebersihan dan keamanan belum ada, sehingga ada beberapa kejadian motor milik pengunjung yang hilang. Di sisi lain, saat malam hari biasanya sumber umbul masih datang warga dari luar dan menjadikan sumber umbul tempat minum minuman keras dan lokasi pacaran para muda-mudi, bahkan ada kejadian mesum. Untuk menghindari itu semua, sepakat warga melakukan aksi kerja bakti mempercantik wajah sumber umbul dan menjaga sumber umbul tetap terawat, aman, dan juga nyaman.
untuk mempercantik sumber umbul, sementara menurut Diki, anggaran yang dikeluarkan masih swadaya. Sementara itu, untuk masuk ke sumber umbul nantinya tetap gratis seperti sebelumnya. Hanya saja nanti disediakan kotak seikhlasnya bagi pengunjung yang ingin bersodako untuk keberlanjutan sumber umbul yang terawat. Kita mengadakan kegiatan di sini. Selama ini kan tidak pernah ada yang merawat. Mulai dari kotoran, terus mulai dari rumput-rumput, semua liar semua, kurang terurus. Pada intinya dari kesadaran warga kita semua, warga Gemulo Bulukerto, di sini semua kita rapikan, kita berikan fasilitas kecil-kecil lah, bukan untuk sebagai wisata, tidak. Intinya di sini ada warung, di situ ada tempat duduk. Nah, operasional untuk perputaran di sini nanti untuk membiayai tenaga kerja yang akan merawat di sini. Padahalnya seperti itu. Kita hanya melestarikan dan untuk merawat jangka panjang, bukan jangka pendek. Soalnya biasanya sekali bersih-bersih, 2 bulan, 3 bulan kita ada yang merawat lagi, kotor lagi. Ini diharapkan kita untuk pengamanan, melestarikan dan merawat untuk jangka panjang. Dari Kota Batu, Akbar ATV melaporkan. Ya pemirsa, kita beralih sejenak ke informasi seputar olahraga. Arema pastikan sejumlah nama akan bertahan di skuad Singoedan musim ini. Salah satu nama yang pasti tetap stay in the club adalah Gasly. Manajemen Arema pastikan Gasly akan tetap bertahan di Arema musim ini. Selain kontraknya yang belum habis, Gasly terbukti memberikan kontribusi nyata untuk klub dari sisi pelatih fisik pemain. Berkaca dari penampilan tim sebelumnya, Arema tampil buruk dari statistik data fisik setiap pemain. Dengan Gasly membuat latihan fisik Arema menjadi lebih baik dengan data yang lebih akurat untuk bahan evaluasi tim. Gasly di sini pasti itu udah habis loh kontraknya. Ini terakhir. Ya, tapi kan sudah ada izin dari sana. Di sini Gasly. Keputusan untuk mendatang Gasly sendiri itu karena berkaca musim lalu fisik pemain buruk-buruk atau gimana Pak? Atau ya, selayaknya tim ya. Kita butuh pelatih fisik karena kan enggak kondisi kemarin kita kan otomatis otomatis aja satu persatu kan enggak ada. Jadi kita menentukan saya masuk, Kut Putu masuk, Kut bertanya, otomatisnya kan nggak ada yang tahu kan, itu kan otomatis kan untuk, nah, makanya mudah-mudahan tahun ini kita bisa lebih baik. Sebelumnya Gasly telah malang melintang di kancah sepak bola Indonesia sebagai pelatih fisik seperti Persija Jakarta, Sriwijaya FC, Persebaya Surabaya, dan Timnas Indonesia Putri. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Dion Arista, ATV melaporkan. Ya pemirsa, usai jeda kami masih akan menampilkan informasi menarik lainnya seputar wilayah Malang Raya. Nantikan informasi tersebut setelah jeda pariwara yang satu ini dan tetaplah bersama kami. Tahukah Anda apa itu toleransi? Toleransi atau toleran?
Secara bahasa, kata ini berasal dari bahasa Latin tolerare, yang berarti dengan sabar membiarkan sesuatu yang dianggap menyimpang atau salah dengan batasan tertentu. Pengertian toleransi secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari hukum yang berlaku di suatu negara, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan orang lain selama masih dalam batasan tertentu. Senangnya masak bahan lokal, gak harus impor. Hari ini ibu masak spesial buat kalian. Masak apa, Bu? Masak sarapan bergizi dan bahan-bahannya mudah didapat dari negeri kita sendiri. Wow! Enak! Apa ini, Bu? Ini namanya bubur pangan lokal, supaya kalian bisa sarapan enak dan kaya manfaat. Ada jagung, singkong, umbi-umbian, sayur, dan lauk pauk. Tapi Bu, kok nggak ada sereal crunchy-nya? Siapa bilang? Nih ada jagung, ibu sulap jadi emping jagung. Tinggal tuangin susu atau campur di bubur tadi. Ibu memang tukang sulap makanan. Iya, bisa menyulap ubi jadi sarapan enak. Iya dong, sarapan harus beragam, bergizi seimbang, dan aman. Biar tubuh kita sehat dan kuat. Ibu memang! Tahukah Anda, Indonesia merupakan negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Sebagai negara kepulauan yang memiliki penduduk dari Sabang sampai Merauke dan memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia memiliki suku bangsa terbanyak di dunia. Terhitung Indonesia memiliki lebih dari 740 suku bangsa, 270 di antaranya diketahui hanya ada di Pulau Papua. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan bahasa daerah terbanyak dengan 583 dari 67 bahasa utama yang digunakan oleh berbagai suku bangsa di Indonesia. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan AgroNews. Kuda laut adalah hewan yang benar-benar unik. Tubuh elegan mereka memberi mereka karakter yang berbeda dan berkesan. Secara historis, mereka telah menjadi subjek seniman dan pelukis karena sosok mereka yang penuh teka-teki. Berikut tim News Fakta Unik mengemasnya untuk Anda. Pemirsa News Fakta dan Unik, kuda laut adalah hewan yang benar-benar unik. Tubuh elegan mereka memberi mereka karakter yang berbeda dan berkesan. Secara historis, mereka telah menjadi subjek seniman dan pelukis karena sosok mereka yang penuh teka-teki. Mereka juga telah ditangkap dan digunakan dalam pengobatan tradisional Asia dan juga disimpan di akuarium karena sifatnya yang eksotis. Tidak mengherankan karena hewan-hewan menarik ini memiliki banyak fakta tersembunyi dan trivia yang membuat mereka sangat diinginkan untuk dilihat dan diamati. Dan pemirsa, inilah 5 fakta unik kuda laut versi News Fakta dan Unik. Terkenal sebagai perenang yang buruk. Dilansir dari laman The Conversation, kuda laut tidak memiliki sirip perut, sirip dubur, dan sirip ekor yang memberikan daya dorong, daya angkat, dan kemudi pada sebagian besar ikan. Sebaliknya, mereka mendorong diri mereka sendiri dengan mengibaskan sirip punggung sekitar 30 denyut per detik. Kemudian menggunakan sirip dada yang lebih kecil di sisi kepala mereka. Sirip dada ini terlihat seperti telinga dan menambah penampilan kepala seperti kuda.
Ketidakmampuan mereka untuk berenang dengan baik memungkinkan mereka kadang-kadang mati karena kelelahan di laut yang ganas. Ahli kamuflase. Kuda laut biasanya menghuni padang lamun dangkal serta terumbu karang di perairan beriklim sedang dan tropis di seluruh dunia, biasanya antara 45 derajat utara dan 45 derajat selatan khatulistiwa. Mereka adalah ahli kamuflase. Mereka dapat mengubah warna mereka dari waktu ke waktu dan beberapa spesies bahkan dapat menumbuhkan filamen di sepanjang tubuh mereka untuk membantu berbaur dengan lingkungan mereka. Kuda laut sebenarnya adalah ikan. Kuda laut sebenarnya secara biologis diklasifikasikan sebagai ikan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka memiliki insang untuk bernapas dan kandung kemih berenang untuk mengontrol daya apung mereka. Dan meskipun tidak memiliki sirip ekor tradisional, mereka sebenarnya memiliki 4 sirip lain yang terletak di pangkal ekor mereka, di perut mereka, dan di belakang masing-masing pipi mereka. Kuda laut jantanlah yang melahirkan. Pasangan jantan dari kuda laut sebenarnya ialah yang hamil dan melahirkan. Ini tidak seperti spesies lain dan benar-benar membedakannya. Betina akan memasukkan telurnya ke dalam kantung induk jantan di depan, dan begitu telur dimasukkan, jantan akan menemukan karang atau rumput laut yang aman untuk dikait dan menunggu periode kehamilan. Setelah siap, jantan akan melahirkan dengan menggontorsi tubuhnya untuk melepaskan bayi yang baru lahir. Kawin seumur hidup. Meskipun beberapa spesies berpoligami dan berganti pasangan dari satu siklus perkembangbiakan ke siklus berikutnya, kebanyakan kuda laut adalah monogami dan kawin seumur hidup. Namun semua spesies kuda laut kawin dengan hanya satu individu per siklus perkembangbiakan. Kuda laut sering terlihat berenang berpasangan dengan ekor yang saling terikat. Dan pemirsa, itulah tadi 5 fakta unik kuda laut. Versi News Fakta dan Uni. Ya pemirsa, berikut kami tampilkan perkiraan cuaca untuk wilayah Malang Raya 14 Juni 2023 dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Informasi tersebut akan sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Keiko Najiba mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.